Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video saya kali ini akan membahas tentang Anastasia Guerra, salah satu offside hitter yang ikut di draft kuota asing Koko 2024. Setelah kemarin kita sudah membahas dua orang, kali ini kita akan membahas Anastasia Guerra, dimana dilansir dari Polybox bahwa saat ini Anastasia Guerra menduduki peringkat 1727, berasal dari Italia, berposisi sebagai offside hitter. Anastasia lahir di tanggal 15 Oktober 1996 dengan tinggi 183 cm dan berat 74 kg. Kecepatan pukulan 312 cm, sedangkan kecepatan memblokir 294 cm. Dan saat ini sudah tampil sebanyak 35.450 kali. Anastasia juga sudah pernah mendapat beberapa penghargaan, tetapi tidak dijelaskan di sini secara rinci. Di mana klub yang pernah diperkuat ada 9 klub, yakni dari tahun 2012 sampai dengan 2014 memperkuat Bruel Bassano. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan 2016 masuk timnas Italia. Lanjut ke 2016 sampai dengan 2018 memperkuat klub Pomi Casal Maggiore. Kita lanjut di 2018 sampai dengan 2019 memperkuat klub Shanghai Sera Ubes. 2018 sampai dengan 2019 memperkuat bola voli ASPTT Mulhouse. 2019 ke 2020 memperkuat Real Mutua Venareseri. 2020 ke 2021 memperkuat Il Bisonte Firenze. Sedangkan di tahun 2021 sampai dengan 2023 memperkuat klub Bartocini 14 Visi Perugia. Dan terakhir di tahun 2023-2024 memperkuat Murat Fasa Belediyesi Sigorta di Turki. Nah, kalau kita lihat beberapa pertandingan yang dilakoni, sebagaimana dilansir di beberapa akun media sosial, Anastasia Guerra meskipun tingginya cuma 183 cm, tetapi akurasi pukulannya, speknya sangat luar biasa dan agak susah dikembalikan oleh lawan. Saya rasa ini juga cocok untuk bertandem dengan Megawati nanti di Red Spurs. Ini kenapa kita akan membahas satu persatu, karena sekali lagi kita tidak tahu undiannya di pelatih Kohei nanti nomor berapa. Jadi kalau misalnya dapat undian nomor 4 atau nomor 5, kan ada bayangan buat para fans Red Spurs untuk tandem Megawati ke depannya.